Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktikkan cara menyablon jersey bola bahan polyplek dengan menggunakan setrika. Nah, ini adalah bahan polyplek yang sudah di cutting. Nah, kayak gini ya. Banyak pertanyaan nih, kenapa kok pakai setrika bukan pakai mesin press? Karena kan ini nyablonnya satuan, jadi kalau misalnya menggunakan mesin press ini listriknya lumayan gede, dia itu 900 watt. Makanya kalau misalnya ada yang pesen satu, paling menggunakan setrika. Langsung saja yuk kita lihat prosesnya. Oh iya, sebelumnya kalau misalnya ada yang mau pesen polyplek kayak gini, request nama sendiri, bisa hubungi WA di bawah ya. Langsung saja kita lihat prosesnya. Nah, kita rapikan dulu alasnya buat kami sablon. Kalau misalnya tidak ada mesin ini, di rumah pakai alas samping, sarung, atau buat bahan setrika nggak apa-apa. Kita luruskan. Nah, selanjutnya ini kain teflon ya, anti panas. Walaupun tidak ada, bisa menggunakan kertas wajib. Nah, kita gunakan kertas wajib ya, karena kain teflon belum tentu semuanya punya. Nah, nyetrikanya ditekan kurang lebih 3 detik, jangan kelamaan, soalnya kalau kelamaan dia bisa ke jersey-nya tembus bentuk setrika. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau udah merata gini, kita tinggal gosok, tapi gak usah ditekan, pelan-pelan aja biar meratakan si jersey di dalamnya, biar gak ada bekas setrikaan. Sudah selesai. Ini kan masih panas nih. Biar lebih cepat, boleh ininya diangkat terus tempel ke lantai. Sudah dingin, langsung kita pelan-pelan ya, dari ujung.
Ini hasilnya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.